warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, malam, bosku. Ini kita FK Custom kedatangan retrofit lampu ya, headlamp untuk Faro LED All 150. Ini proyektornya pakai e-flat, alisnya pakai alis AS, slotnya ini pakai BMW yang lama ya, sama devilnya pakai yang bluetooth, jadi bisa diganti-ganti warna gitu ya. Ini saklar-saklarnya, aurnya minta kasih leveling, dan ini saklarnya pakai yang ada pas beamnya. Ini pakai pinnya Revo ya. Oke, kita tes nyalanya ya bosku. Ini posisi nyalanya ya. Ini lampu senja ya. Ini jadi bisa diatur-atur pakai bluetooth ya. Ini untuk lampu kotanya. Ini bisa dipakai pas beam. Ini untuk lampu utamanya. Cukup garang ya bosku. Levelingnya bisa diatur sesuai ketinggian. Oke, ini bosku untuk cahaya outputnya ya. Ini cahaya senja. Ini untuk jauhnya. Ini untuk high beam, ini low beam, dan ini pas beam. Kelihatan ya bosku untuk naik turunnya output cahayanya. Dan ini dia ownernya ini. Untuk lampu senjanya bisa di pas beam ya. Ini lampu senja bisa di pas beam. Ini kalau pas lampu mati juga bisa. Oke bosku, ini hasil pemasangannya ya. Proyektor yang 2,5 in ini pakai slot BMW yang old warna putih, harusnya pakai AS warna putih ya. Dan ini pakai warna yang RGB, jadi bisa dirubah-rubah sesuai keinginannya ya. Dan ini pakai pemanis, pakai karbon-karbon ya. Ini karbon kevlar asli ya, jadi lebih tipis. Ini, dan ini yang mika chrome-nya ini kita kasih warna hitam glossy. Ini dan sennya ini pakai kuning candy. Ya bosku, jadi bisa dirubah-rubah sesuai warna. Dimatiin juga bisa. Dan untuk output cahayanya ya, kita lihat. Ini untuk jarak dekat, ini dan jauhnya. Ini ada edimnya juga ya. Oh iya, yang itu motornya Mimin ya. Jadi ya biasa gitulah. Yang penting modal bersih. Ini dia cahayanya. Oh iya, ini juga pakai leveling ya.
Ini dia levelingnya. Kelihatan ya bosku di sana di pintunya. Ini untuk turunnya. Ini naik kelihatan ya.